gimana? Senar rasanya sakit nggak? Orang aku dibius kok di rumah sakit. Nggak sakit sama sekali. Aku kan sekalian operasi hernia. Kamu di Sunat dapat apa kok? Duit lah sama laptop baru, HP baru. Aku sih diajak jalan-jalan ke Bali, seru deh. Enak dong jalan-jalan ke Bali. Oh ya pastilah. Keburu alat ya, teman-temannya udah pada sunat semua. Orang anaknya belum mau yuk, dipaksa juga gak bakal mau yuk. Iya, dulu pernah mau sunat masal, tapi malah kabur. Ya kenapa sih gak mau sunat? Takut jarum suntik ya teh? Enggak sih, dulu juga sempet sakit panas, dibawa ke Agus Mantri disuntik. Gak kenapa-napa, gak takut disuntik kayaknya dia mah. Mungkin harus diingin-ingin kali teh, dibeliin HP coba. Udah diingin-ingin apa-apa, motor, HP, laptop. Anaknya nggak mau. Oh iya, teh, aku ada ide. Ide apaan? Kan anak-anak demen sama Intan. Oh. Gimana kalau Intan aja yang ngerayu? Biar dia mau disunat. Loh, kok saya sih? Iya bener, Tan. Bantuin teteh, kasihan. Pokoknya aku gak mau sunat, bodoh. Pokoknya kalau aku dipaksa gak mau. Aku tuh gak takut disunat. Apalagi disuntik. Aku kalau disunat maunya ada ayah. Kalau namanya anak sama orang tua gak ada putusnya. Kalau bekas istri pasti ada. Tapi kalau bekas anak gak ada, teh. Iya, teh. Teteh ngalah dulu, kan teteh cerai udah lama. Masa iya gak bisa move on, teh? Cuman ini cara biar Galang mau sunat, teh. Bener, teh. Kan dijanjiin bareng gak bisa. Bahkan dirayu si Intan aja gak mempan. Cuman ini cara satu-satunya, teh. Teteh harus besar hati ya. Teh, pasti teteh bisa.
Mas. Selesai semua. Nikmati.
Alhamdulillah Kang, tamunya banyak. Oh iya, Pak, mau tak aku dulu. Ya udah, aku juga mau nyambut tamu dulu ya. Aduh. Waalaikumsalam. Desi, Ana, makasih ya. Itu langsung ke dalam aja, ke dalam. Heeh. Ya ampun. Selamat datang ke dalam. Ya. Selamat datang ke dalam. Aku lapar. Enak banget sih. Enggak. Lah Teteh mana? Teteh. Tadi Teteh lagi nyiapin kue. Udah dimulai. Aku mah takut ngelihat ini, ngelihat darah. Ya udah Teteh mah di belakang aja ya. Ya, Mama tuh takut lihat darah. Oh. Ya udah. Ya, aku takut. Udah, gak usah takut. Dulu si Kevin juga disunat, gak sakit kan? Lama banget dokternya ini. Yaudah, Pak Yui, coba aja kita pimpin doanya. Ayo. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu langsung aja ke kamarnya. Saya mah ini apa namanya? Takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, maaf telat. Enggak apa-apa, Dok. Ini yang mau disunat. Iya, ini. Si Ganang. Udah gede, telat ini sunatnya, Dok. Teman-temannya udah pada sunat semua. Udah, enggak usah takut. Kau dulu waktu disunat gimana? Di sana ke dokter. Oh, sakit. Nah, ini perempuan-perempuan mau di sini, mau ya. Lihat yang disunat. Ya, coba deh. Ayo buka dulu celananya. Dulu ya, agak sakit nih. Aduh, sakit! Sakit! Sekarang kita mulai sunatnya ya. Yuk kita mulai dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh!
sakit toh? Enggak, sudah selesai. Alhamdulillah.